Hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus dilaksanakan. Empat kategori hak dan kewajiban untuk anak yaitu sebagai berikut. Satu, hak dan kewajiban di sekolah. Hak, pendidikan yang menyenangkan, fasilitas dari sekolah. Kewajiban, pakaian sesuai peraturan sekolah, membawa alat-alat tulis. 2. Hak dan kewajiban di rumah. Hak, mendapatkan kasih sayang orang tua, bimbingan saat belajar. Kewajiban, patuh terhadap orang tua, menjaga kebersihan rumah. 3. Hak dan kewajiban di masyarakat. Hak, mendapatkan teman bermain, menjaga tali silaturahmi. Kewajiban, bermain dengan semua teman, menjenguk tetangga yang sakit. 4. Hak dan kewajiban bernegara. Hak, memperoleh pendidikan, mengenal budaya Indonesia. Kewajiban, upacara bendera, belajar yang tekun.